Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahil Dian Sarullah dari Sumatera Barat. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-67 untuk UM Sumatera Barat. Dan sekaligus juga selamat wisuda yang ke-71. Alhamdulillah suatu prestasi yang luar biasa yang telah ditorehkan oleh UM Sumatera Barat yang telah berusia 67 tahun dan kemudian menamat mewisuda 71 kali. Dan saya kira ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan kita harapkan ke depan akan lebih banyak lagi mahasiswa yang akan kuliah di UM Sumatera Barat ini, dan kemudian lebih banyak lagi untuk menamatkan para intelektual yang berkualitas. Karena perlu diketahui bahwasanya ke depan, ya, masa depan itu kompetisi makin ketat, makin tinggi. Orang yang akan mampu menghadapi kompetisi itulah orang-orang yang memiliki kompetensi, orang-orang yang memiliki kemampuan. Maka oleh sebab itu kita berharap UM Sumatera Barat akan bisa menghadirkan mahasiswa-mahasiswa tamatan-tamatan yang lebih berkualitas lagi. Dan kemudian perasaan yang sama juga tentu kita harapkan UM Sumatera Barat juga akan bisa meningkatkan kualitas daripada para dosen-dosen. Ya, kalau seandainya ada yang masih S1, maka segera untuk S2. Kalau sudah ada yang S2, maka segera untuk S3. Kenapa? Karena kemampuan dosen, pendidikan yang dikira dosen itu juga salah satu hal yang akan menyebabkan orang tertarik untuk kuliah di perguruan tinggi tersebut. Nah, mudah-mudahan ya semua gerak dalam rangka untuk memajukan UM Sumatera Barat akan dapat kita lakukan. Dan alhamdulillah pada saat ini juga kita sudah menyaksikan, merasakan kompleks UM Sumatera Barat yang ada di Kota Padang ini, khususnya di Pasir Jamba ini, dan memiliki gedung-gedung yang sudah sangat bagus, ya, dan kemudian juga masjid yang juga representatif. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu bagian dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan juga meningkatkan mahasiswa yang kuliah di UM Sumatera Barat. Karena memang UM Sumatera sudah punya kampus di Bukit Tinggi, di kemudian di Payakumbuh, kemudian juga di Padang Panjang, dan juga mudah-mudahan akan menyusul di kabupaten-kabupaten lain dan juga di provinsi luar Sumatera Barat lainnya nanti. Sukses untuk UM Sumatera Barat.